sempena sambutan perayaan Hari Natal, permintaan ayam Belanda adalah tinggi, khususnya di kalangan pelanggan yang meraikannya untuk dijadikan hidangan istimewa bersama keluarga. Perniagaan menternak dan menjual ayam Belanda di Kampung Teluk Penyamun, Kuala Selangor ini diusahakan Siti Fatonah Arbain, 51 tahun. Permintaan ayam Belanda ini bergantung kepada musim perayaan lah. Ya, terutama sekali musim perayaan di Diwali dan juga Christmas. Saya mulakan ternakan ayam Belanda ini pada tahun 2012, yang mana saya membeli ternakan pada penternak-penternak di Pulau Pinang. Berkat sokongan keluarga, peternakan ayam Belanda diusahakannya kini semakin menjadi pilihan pelanggan. Tiba musim ini, Natal, perayaan Natal ini, kami sekeluarga datang sini untuk tengok ayam-ayam. Tempat ini memang sesuai lah untuk saya cari ayam Belanda yang untuk musim perayaan kami. Happy lah, momen yang sangat happy yang kita gunakan ni untuk mengerahkan sesi keluarga kita, hubungan keluarga kita untuk menyambut perayaan Natal kami. Di samping menjual secara terus, dia juga menyediakan tempahan secara dalam talian bagi memenuhi permintaan pelanggan di saat akhir. Pelanggan yang datang sendiri ke kawasan penternakan ini diberi peluang untuk meninjau dan memilih ayam yang bakal dibeli dan seterusnya diproses sebelum dibawa pulang ke rumah. Tapi untuk sasaran pelanggan yang nak membeli ayam sembelihan, kita akan berikan ayam yang berumur 7 bulan ke atas, yang mana beratnya mencapai 5 kilo ke atas. Tempoh matang ayam Belanda mengambil masa antara 6 hingga 7 bulan sebelum boleh disembelih dan dijual kepada pelanggan. Pelanggan saya membeli ternakan ni hidup, secara hidup. So kita timbang dan bawa balik hidup lah. Kebanyakan pelanggan saya ambil dah siap sembelih lah, sebab agak rumit ya proses ayam Belanda ni, agak rumit sebab dia besar ya. So saya jual ayam Belanda ni timbang hidup dan juga ambil cas proses sekali. Seekor ayam Belanda hidup dijual dengan harga RM25 sekilogram, manakala yang telah diproses RM35 sekilogram. Kegembiraan juga turut dikongsi dengan pengusaha yang meraih rezeki hasil daripada ternakan unggas istimewa ini. Keenakan daging ayam Belanda atau ayam piru menjadikannya hidangan pilihan untuk dinikmati setiap kali perayaan Hari Natal.